Hei, si buta gua hantu. Sang mediator terjungkal. Apa aduh, yang sebenarnya terjadi? Aduh guys, gue kaget banget guys. Tetap di dua dunia. Hari ini kita akan kembali menyusuri, mencari jejak menuju ke landasannya ya. Ini adanya di sebelah kanan. Nah, kita coba cari aksesnya kemana. Lewatnya mana ini? Ini hutan ya. Hutan. Kita cari di mana akses masuknya. Karena di sana itu sudah enggak ada perkampungan. Tidak bersama Menir Ceko, ya kan? Menir Ceko kawat di belakang. Penakut dia. Minta belusukan tapi penakut dia masuk hutan. Balik lewat mana bu ya? Mana bu ya langsung jalan mainan. Iya. Iya. Aduh ini. Oh lurus tok bu. Iya ke lurus tok. Ndi. Nah, kok jalan belok kanan sih ya? Cocok mana ini sih? Bukan anak belok kanan. Kayaknya mentuh banget sih ya. Apa nih cat ini? Cimanin cari. Video ini sudah 3 menit tak nang natok lagi. Lepas ini si ngerti merja aku bisa orang main wah. Di sana no no merja aku no. Lain dopok. Mau kita ke sana dulu. Ah. Ini cukup melelahkan sekali. Aduh. Teman. Ke sana lurus. Sini tinggal lurus doang. Sebelah sana juga ada lagi, tapi tinggal jalan ke sana. Saya menemukan patok ini. Enggak tahu punya siapa. Apa perhutani atau peninggalan? Kayaknya sih bukan sih ya, bukan peninggalan ya. Kayaknya tulisannya EL12 PL12. Ini kelihatannya masih ya belum tua sih. Belum terlalu tua. Karat besinya aja enggak separah besi-besi zaman dulu yang terpendam. Ini udah paling mentok dari ujung sana sampai sana. Dan ditemani Mas Ijang doang dan Menir Ceko masih di sana. Menakut dia emang. Yuk, balik. Ini baik.
Oh iya, tapi bisa nilai kayak gini aja, bisa-bisa kayak gini ya. Ya waktu lu. Iya ya. Ini tanahnya keras. Kan? Jadi tepakan sih gini, tapi orang kayak gini loh. Apa nih? Maksudnya bekas petekan terus mah. Gini mah jadi gue. Kita lap. Cici loro telu papat lima. Cocok logi baik sih ya. Tanahnya keras, nggak tahu tanah apa ya. Kayak tanah-tanah perbukitan lah. Kalau hujannya licin sih. Beda sama tanah yang seperti ini. Sebelah sana itu beda sekali. Padahal dari pagi baru hujan. Subuh lah hujan. Ya balik. Mungkin cukup sekian videonya. Jangan lupa like. Jangan komen, di subscribe. Kalau punya informasinya, di komen saja. Oke? Tertutup oleh pohon apa ya? Selongan ya? Pete ya? Di antara rerimbunan jati. Oke, ini pas bandara kita pulang. Saya ditemani dengan Wasela namanya. Mbak. Mana nak, Pak? Patok. Wih, iya. Menemukan patok. Oke. Kita menemukan patok. Sip. Oke. Ditemukan oleh Mbak Sela. Hadap kamera, Mbak. Oh iya.